wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sayyidatan ya ulama jahakin para alim ulama khususnya pon ke haji Badrut Tamam guru betenggaul ke Mawardi para ustad-ustad para guru sedaya bapak kepala desa beserta aparat dan lobonya sedaya betenggaul mulia aki para rabu sedaya betenggaul mulia aki. Alhamdulillah badan kaulaman panjenengan sedaya bisa rabu nengkak ditoh dalam acara harlah majelis taklim ikhwanul muslimin. Kenapa kan itu anggota majelis taklim sedaya sebagian lagi ini. Alhamdulillah bisa hadir kan itu kelaban sehat, kelaban nikmat iman Islam, kelaban nikmat saya abe malar mau kesehatir kak dites daja singakungin penyakit-penyakit mendik penyakit asam urat elang asam urat tah singakungin penyakit kencing manis elang kencing manis tah singakungin penyakit gigi elang elang sakit gigi lah bunin gigi lah gitu. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadintoh pada setong kisah di dalam kitab setong kitab bahwa pada akhir nanti kiamat seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk di dalam surga king bada kik bada senyeparkan raka kada bada bada senyepar kada tetapi bada saja langsung tapi selastari nakap kika itu bisa masuk ke surga berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam king bada sekikir setong tanorok umat Nabi Adam pas Nabi Adam matur kepada Rasulullah Nabi Muhammad ya Muhammad bada umat ba'an mikring randu agung mikring kalimah senyecer peselamat akin wahai Muhammad peselamat akin isyari'in kepada Rasulullah nika ajanji cinta kepada umatnya isyari'in sampai ke neraka isyari'in kadim maka dintok umat senyecer pun pas etemu isyambi boleh ketembungan amal ami pola orang gak dito tembung na pasalah ami pola tembung na malaikat pasalah pas ketembung ki tetep benyaan dosa nah ketembung genjer lah tetep min ahli nar ahli neraka nangis orang gak dito pas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sesuatu dari saku jubahnya esapa ke dalam tembongan pas berun genjernah dan malaikat anta min ahli jannah engkau adalah ahli sorga pas perak pas dari saking perak agar nangis nyompak debaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengke tanya akin ponapa seep sabak dalam tembongan gelak kanjeng Nabi ini adalah simpanan salawatmu ini karena engkau banyak membaca salawat membaca ratibul haddad sehingga engkau mendapatkan syafaat dariku malaikat mana dari kadim tuh nyara pebenyak salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyara pebenyak simpanan salawat agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa syafaati rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Para mustajah badan kaulaban panjenengan ngadirin acara harlah hari lahir majelis taklim cepot dalam majelis taklim kadito termasuk salawatan ini badan khatmil Quran juga ini badan baca Quran juga ini kadito perkara selesai nyara terus dukung dari masyarakat kadito sebab orang yang seneng majelis dikir orang yang banyak dikir asalawat istighfar dan lain sebagainya dari tasbih wa tahlil kak dintoh cepon dalam setong hadis bahwa orang yang ikut di dalam majelis dikir malaikat ikut juga berdikir dengan mereka sehingga nyampi ketentraman dalam abad dalam hadis disebut akin selastarena lobar dari majelis dikir sendik dosa hapus kapi dosa sendik hajat peteka hajat kapi bahkan orang sekun tojo pada dikiran pas kun ngapung tojo kadang oleh barokana majelis dikir kadang toh sayang majelis dikir. Majelis dikir juga mempunyai kelebihan bahwa orang bisa bersama-sama di dalam beribadah sikap mun pola lepah asalawat abid tak ngaji yasin waqiah efeknya ayo norok majelis taklim ayo norok majelis dikir pas bisa adikir bada sebeknya maca Quran mi pola kelepahin abid engki mun umpama ketibian maca Quran kadito tak khusyuk bener-bener tak khusyuk khusyukan arung be arung sareng nah misalnya pas maca Quran bitibian dan combona bismillahirrahmanirrahim yasin pas ngebala kakak sinetron kian santang lamulain subhanallahul azim lobar menjadi bibian menarang sarang punten pada kekuatan untuk beribadah pada kekuatan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala salawatan zikir kak itu juga saya pengetero dari orang-orang siapun seta misalnya berada pun seta seta nanti benih nyanyian benih tar-gitaran tetapi saya nanti pahala daripada Al-Quran pahala daripada salawatan tak endi potra japon segala kodun di potra selesai malah muka bisa menghadiahkan pahala Al-Quran pahala bacaan salawat ke tahlil kepada orang bapak kita yang sudah meninggal tak endi potra tak bisa ngaji sesat tak sesat pas kuntar gitaran masa antar ke kuburan demi gitar entar ke kuburan abuk tak gitar karena tahu ini ngaji gitar ke kambing. Selamat malam bapak anda yang saya cintai masih bersama saya akan membawakan suatu tembang lagu yang akan hadiahkan kepada anda bapak anda yang tercinta bersama om pada apa satu tembang yang manis Jablay, lay 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 lay, panggil aku si Jablay. Sesat tak sesat? Palang tak palang di anak itu. Palang. Pas, sorong ngaji tak bisa ngaji noro khatmil Quran noro yasin noro waqiah ayo wah pada majlis taklim noro maca Quran ben noro di maca Quran di kemusola. Walau mulai maca Quran, patah bisa ngaji. Mbak tak bisa ngaji mak. Bah, teka tak bisa ngaji lah naik ke musola ke langker. Orang sini ni ngaji nak maca Quran re oleh genjeran dia. Dia maca tojom lolo mak. Maca kunjuk tojo lagi mulai beli mik dan lemang kok. Maca ikhlunok emik. Sesat. Mangkana, jika sekolah umum meloloh, tetap
madrasah pengaji Al-Qur'an. Ben berarti yakin madrasah nempot terpotre panjenengan mulai tak kasta dikit tempunan pun sepo. Egi tarik panjenengan pun set dikit. Engki. Madrasah tapi dia pun orang semakin pun pun berpengumuman sekolah akan masuk satu minggu lagi. Ada pun kebun beliau sepatu anyar, kelampi si anyar, kaos kaki kedua, atas-atas birnat. Tapi mun pas pada pengumuman, pengumuman kepada paduguhan mumbul madrasah satu minggu lagi akan dibuka, akan dimulai pengajian. Nang-nang sebung napa ya sebung napa. Emlakin kaku ya tas iya yang penintas segi bagus tas kesek. Ada pekarena melependeng gelagulaku. Quran nyen bobedeng ngopi semadrasah nah. Pernah pustaja nyara perhati yakin ah madrasah nah, anak ini boleh tak kasta lah deki mun pun umpama asakolah perhati yakin juga nah. Selamat jalan kepada Kiai Badrut Tamam, semoga selamat sampai tujuan. Moga-moga kita bisa mengambil barokah ilmu dari Kiai Haji Badrut Tamam. Lanjut lagi ini. Madrasah katinto penting. Mari kita perhatikan pengajian anak-anak. Mari kita perhatikan Al-Quran anak-anak. Kibar hati-hati juga mun sekolah melengkap. Ini melengkapin sarong juga sesuai. Jangan tendangan tempat teman. Bungkau madrasah abu. Di sarong dina tak usah di sarong bui sarong jauh ini buinya ini bagus ada cek orang kita lokelan yang masuk madrasah apa sarong jauh ini yang kui itu meter ada yang lepet kopi yang lepet pas sekanan aku langsung tas kresek segiri aku pentelan eventel jalan sekuni, eventel mulai aja kelosot, sarung ngejahit jalan boleh, eventel boleh ketemu rengare, kedema apa cong ntar kematiosan jalan ngelosot, eventel boleh, eventel boleh sampai kereta ada eventel, nah ada mana ngelakar para pustaja nyara jeman eman, mun masalah madrasah. Nyara jaman eman mengagungin obeng, nyara pemunduk, nyara pengaji Al-Quran kak tintoh sebagai kita nanti kalau nanti meninggal bisa menghantarkan pahala dari Al-Quran, bisa menghantarkan pahala dari tahlil supaya kita menjadi orang yang beruntung, punya wildan yang tidak bisa beni wildan yang menoreng tetapi di anak sesoleh kan itu sepenting. Boleh hadiah-hadiah dari Al-Quran, hadiah dari pahala tahlil, juga yang paling penting kalau nanti kita meninggal adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, maka yang biaban sangoh deki ke hari akhir, hari kiamat apa sangoh? Sangoh, sangoh takwa. Nah apa takwa nikah? Beni tengetak ke bini setua takwa bin tengetak ke bini setua anak apa matak ngetak takwa yang dimanikah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dua kali itu umpama pun sekelajar orang nikah sekelajar artinya hanya menjalankan perintah Allah tidak menjauhi larangan tak sah polanya sekelajar kok dua-duaan tanya yakin dak remak ben salatah rajin pasanah tak pernah ketinggalan khataman Quran istiqomah mun judi togel rajin mun minum topi miring tidak pernah ketinggalan andoan tidak pernah ketinggalan pada bayi ini benih takwa. Takwa ini kan kudu dua. Melaksanakan perintahnya menjauh.
larangannya. Sebaliknya, larangannya tak pernah dilaksanakan. Tetapi perintah Allah tak pernah dilaksanakan juga salah. Tentanya yakin, bukan pernah judi tokil, tak pernah. Bukan doa, tak pernah. Mun minum topi miring, tak pernah. Sholat subuh, tak pernah. Apa sah, tak pernah. Khotmil Quran, tak pernah. Pada bayi, dua-duanya harus dijalankan. Memang berat beribadah itu. Kenapa? Kencur neraka, selamat dunia akhirat bisa masuk suara. Mereka tak berat. Coba kita yakin bumbu pun asar pun duhur pun asar. Mohon berlawan ber. Napa yang bumbu? Adan boleh. Adan boleh ya. Ya Allah Allah Akbar pas langsung asolat berat tunggu di sana tarawih ini kawan menyambut bulan Ramadan tarawih kenapa tarawih pas saya tanya akhir demak tarawih siapa paling cepat musolah siapa paling cepat dia oh bodoh-bodoh wah musolah paling cepat desa muntah cepat roh musolah narupu boleh ada orang yang kempang bodoh mas. Ayo, salat nang bisa. Datengin ke musola. Mari yang musola sih paling cepat. Boleh nemu tak cepat mari rubu. Ete nanti imam. Tempas datang imam umur belum polo. Oh, hari ya imam. Mulai salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Napas lain kemis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengi. Waladolim. Tau mas saya budi ni kebun langsung kompak. Amin. Rohani yang muntah cepat kerja. Tak cepat. Ada imam pun berarabut umur belum polo siapa bain jajat betul kerja jangan ini imam dalam mati orang rumah itu betul kerja dan semak rumah kenapa mana remoh kemarin surat saya sambil surat sedek pada bismillahirrahmanirrahim. Yasin, ada Yasin, abid le ambu-ambu keluar. Terawihnya lebih cepat. Beribadah berat, tapi jaga aja. Muni jaga aja abid-abid terbiasa, muni jaga aja abid-abid bisa nikmat. Bersentuh cerita seorang nabi sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahwa suatu ketika ada malaikat Jibril datang bertamu kepada Nabi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Malaikat Jibril ni akan cakap Nabi. Waalaikumsalam. Meraya tu. Malaik. Oh, apa dengar? Jibril. Oh, okey. Mik beda saya. Ia terlagi nak. Okey. Terbuka beda kefarduan. Napa? Kadin tu yang beyakin perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Panjenengan mun muka labung gulaku. Napa saya kena leen kakan? Napa buat malaikat Jibril? Tahu ni gula perintah sekali. Tok. Mun Nabi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun teranak Nabi Ibrahim pakunya beli Ismail. Ia beli. Tak apa sedikit kete bimbi. Ia beli. Tunduk kamu. Napa bain saya etemu pian bagi adaan napa dengar nikah telepon Gusti Allah. Mun pas tepak ke betul. Protol kapri gigin bulan malaikat Jibril. Begitu orang tahu ni. Mana mau ke diundi. Kan bek nyaman. Amin dan malaikat Jibril. Engki bot den gula pon anu kelangnya boleh engki. Kulaku
lestarek tapi langsung muka labung teng muka labung ecok mau ke kanan sombong napa ecok mau ke kiri sombong napa ecok mau ke adok malah gunung cek rajena apa gunung cek berita de gunung re mak bisa apa de gunungnya tuh suruh makan gunung kok re protol kepi re marin tinilah tekaan protol kepi re perintah dong kadung perintah re Gusti Allah eka akan epet empesak tolo tahun eka akan nabi gua esemain gunung tengah esemain biasa teman ajunan pas nyemain gunung jendera gini jendera jendera ini kebutan gunung ini jendera esemain jendera gini nah gila esemain bu maksudnya masjid oh mun masjid re insya Allah setahun petumpes riko esemain punya buko bu macam gini esemain ini gak gerdu bu mun gerdu bos kamling ria kalau tahun kes seminggu jenapi teringat pentol gak diundi langsung ke apa nikmat rasan cek nikmat apa maksud dari cerita gak ditok diantina orang ibadah pertama gak berat engki berat tetapi mun terusakin jen enteng terusakin jen enteng pit api jen say tereh baca dengar misalnya arokok bada si arokok kata tadi menyakit coba berpegi ngode nah pertama kali arokok langsung say apa baik mesti baik botok pada bada tapi terusakin terusakin arokok boleh terusakin jen enteng terusakin jen mato itu rosakin pun tak rokok pas cilo bener-bener thank you segak dito diantina mun itu rosakin jaga aja ibadah jaga aja derusen jaga aja nerok majlis taklim jaga aja pindah abit nyaman misalnya bada orang tukang betok jam di betok pertama mikol betok mesti sakian thank you bener-bener tapi jaga aja jenenteng jaga aja enggak mecet pas mekolan kan nget jenapit muntah mekol sakian kepi muntah lakok misalnya tokang muntah lakok sakian kepi enggak ngatin tok jaga aja sami juga bu ibu pertama bu dan gula tanya ini pertama ini khusus bu ibu pertama kali ajunan arah berkeluarga pertama kali malam pertama langsung nyaman apa sakit mesti sakit ada sakit tapi pada beda gak bisa sakit kedua masa langsung nyaman penting tetap sakit coba apa tanyakin ke ibu di bapak sakit mau cinta aku nih kamu langsung mungkin pertama kedua pas kata lo kita tetap sakit enjok tapi enjok aja jenabit jen nyaman mun kelepain mun abit lagi lepas kelepain enggak boh marah jahatan engkore wajennya ini kedian bina orang ibadah mun ibadah ini jaga aja jen enteng pas jen saya mendapatkan manisnya iman manisnya ibadah akan mendapatkan ketenangan di dalam beribadah kan itu ternyata mun perlepan jenengan jagun ibadah nama lolo dan sitakwa gila ibadah wajib pemelolo tetapi ibadah sunnah juga ibadah tadarusah mari nak itu pun pasaan ibadah pernah boleh tarawih nak zakat tak jaklopain kadin toh benikun ibadah wajib ibadah sunnah tiantina orang pun ibadah sunnah lengkap ibadah wajib lengkap dia tidak dilakai bodelakai setol kun abri nafkah
pergi. Lagi yang kedua, salah beri benda, beri besek, dan kadang kita melakukan emas, teng-teng, geleng, dan kadang mumpun capinya baju, bangunnya baju, kita melakukan kelampi sebagus, seanyar. Saya pernah petak saya, pas bintang-bintang bintang, tempon kapin di besek, ben bulan yang beri 3 juta. Saya bu, pernah petak saya? Saya. Kak Dinto, ajunan mau diberi se Kak Dinto. Kenapa lagi nak Kak Dinto ikut cintai, pernah pakai kebojiin? Ikut cinta? Ikut senengin, pernah pakai kebojiin? Nanti nakes se. Kadang-kadang lagi nanteng, jok sekejok lagi geleng. Ini kata wajib, sunnah lagi nanteng, ini sunnah hukum ke bini. Tetapi lagi, nah, pas seneng, mumpun seneng, nah pas sendi pengetero, pengetero yang laki. Tau seagar nyoro, ternyata, tau seagar nyoro. Terus kopi, kun nambah tau sekuni, makrungan reano, enggak sekering. Langsung kepada datang kopi. Coba apa tempat kasih cerik. Aduh, palang mundi lagi cerik kan itu. Dan bedek kan begini dan sobong pas ada apa ke langit. Kak, engkau bedek anda tak ada kak. Ya, kau usah ada bedek anda pun. Kau tak ponggoin. Ada palang. Sangat belanjut ada kadang. Everyin, ada kadang tak everyin. Lak telat pada orang ibadah. Ada kadang ibadah, ada kadang tak ibadah. Kadang yang beriin, kadang tak yang beriin. Belanja nakun benar ini mampu. Pemain tanah rong suhoro. Kau menerawon, kau minta sate. Belanja nak abri le mampu. Pemain tanah rawon sate mulai kopi tak jangan ketinggalan jangan. Pada naju dan ibu tu nak cerah. Pemain tanah yang mau beri rezeki, yang mau berkena apa saya. Pemaju larang, padi pemaju larang, cepin pemaju larang. Tidak ada itu ternyata. Nah, apa yang bini nak? Pada di cerita, bini tidak itu belanjain lemah ibu benar. Tapi aku laku yang melakukan sate. Lemalam, kita beri guling. Tuh, saya pernah muntah. Pas aku laku kopi, tidak pernah ketinggalan. Seareh, duareh, telareh, petongareh, ngocak lagi. Lek, buat emak cek pinter gak taruh peser. Engkau beri-beri cilin mebu, engkau ikakanin sate, ikakanin gule. Wajan bini dah langsung, pinter jangan buat enji ya. Bentak sadar, wah pi kepi lah juan bingko. Tau kakadon ben lah pada kepi juan. Wah, perian ketau kado. Gak ditutup ternyata. Mun orang gak ditutup ibadah nasai, wajib pesai. Sunnah nasai, tak usah betah. Allah langsung saya beri. Nah, kan itu. Allah langsung saya beri. Nah, apa saya diajar pada langsung pada kita. Ibadah kita laksanakan dan maksiat kita tinggalkan. Canda pun kebetulan tamam kele. Perjudian kita tinggalkan, judi kita tinggalkan. Karena dalam satu lagu menyebutkan, karena perjudian orang malas dibuai harapan. Benten, benten. Yang menang bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Oh, uang judi najis tiada berkah. Judi tet, judi. Tak titip cerana, titip tumpes. Pas ada, jadi gak gila orang yang judi. Ternyata, mereka aja gila. Jangan masak, mimpi, mimpi. Pas mimpi, tandal pegang. Kemarin saya keluar, ini ke lemak-lemak.